Dokter ini kirim surat terbuka pada Jokowi kritik Krisdayanti liburan ke Swiss di saat wabah. Malah dapat hak istimewa. Tindakan Krisdayanti yang berlibur ke luar negeri di saat ada wabah virus corona dikritik banyak pihak. Salah satu kritikan datang dari akun Dr. Yusuf SPOG. Menurut Dr. Yusuf, KD semestinya melakukan reses ke berbagai wilayah dan bukannya berlibur ke luar negeri di tengah pandemi. Bahkan, Dr. Yusuf juga mempertanyakan soal hak istimewa yang akan didapat Krisdayanti untuk menjalani rapid test COVID-19. Kritikan tajam Dr. Yusuf ini pun dituliskannya di Instagram akun Dr. Yusuf SPOG. Ia membuka surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat terbuka buat Presiden RI @jokowidodo@bntb_indonesia. Di tengah wabah corona, pemerintah bersikap untuk memutus rantai penyebab dengan rapid test massal. Menjadi kontradiksi dengan memberikan hak privilege buat wakil rakyat. Sementara di saat bersamaan si wakil rakyat sengaja mengeksposkan diri dengan virus di luar negeri. Apakah kebijakan ini memihak dengan kami yang berjuang di frontline dalam merawat pasien di rumah sakit Indonesia? Tulis Dr. Yusuf. Dr. Yusuf mempertanyakan apakah anggota DPR Krisdayanti mendapatkan hak istimewa untuk menjalani rapid test COVID-19. Ini adalah contoh kasus yang bisa membuka mata kita di tengah wabah corona. Anggota DPR RI, Krisdayanti Lemos, yang harusnya reses turun ke dapil, tapi pelesiran selanjutnya dapat hak istimewa untuk rapid test screening. Tagar fake corona, tulis Dr. Yusuf di akun Instagramnya. Merasa setuju dengan Dr. Yusuf, warganet pun geram. Ikut melaporkan tindakan Krisdayanti kepada Presiden Jokowi. Surat terbuka dari Yusuf untuk Jokowi @wahyu.ismail.125. Pak Presiden, @Jokowi tolong diperhatikan serius ini Pak. Simba ini seorang wakil rakyat dan mewakili partai besar. Apakah pantas dia liburan senang-senang sementara rakyat dan pemerintah sedang prihatin melawan corona? Di mana hati nuraninya sebagai wakil rakyat? @aurora.teofilus. Kayak gini kok bisa jadi wakil rakyat? @otenpos. KD urat malunya udah nggak ada kali ya, nggak punya empati dan egois setengah mati. Tenaga medis udah kewalahan, udah berjatuhan satu-satu. @Krisdayanti Lemos, ngapain lu balik sini? Mbak ya, gak ada yang larang lu keluar negeri, tapi dilarang balik ke sini. Tuh, @Jokowi, @Kemenkes RI, @DPR RI, BNPB, Indonesia, tolong dibaca kenapa yang gituan bisa jadi wakil rakyat. Sebelumnya, diberitakan dan dikabarkan bahwa rapid test COVID-19 pertama kali dilakukan untuk anggota DPR beserta keluarganya. Sekretaris Jenderal DPR menjadwalkan tes COVID-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis 25 Maret 2020 mendatang. Hal ini tentu mendapat kecaman luas dari masyarakat dan melukai hati rakyat Indonesia. Banyak orang yang menilai di saat genting seperti ini seharusnya anggota DPR lebih mendahulukan kepentingan rakyat serta tidak mempertontonkan fasilitas yang dimiliki sebagai anggota DPR. Tapi nyatanya bagaimana guys? Di bagi kalian jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.